menuju tujuanku di sana. Alhamdulillah, hari kedua kita berada di Turki. Tapi kali ini saya berada di Istanbul. Yang mana kami telah berjalan mengikut jalan laut dengan menaiki kapal. Kapal tu berdekat ke amat bawah dengan hanya berharga 14 lira. Daripada mudanya sampai tak tahu apa nama tempat dia. Okey, sebelum kita orang naik tadi, kita orang dah makan ikan bakar yang di-stuff di dalam roti. Harganya pun okey, rasanya pun okey. Lepas tu apabila sampai di Istanbul, jangan berasa terkejut kerana harga makanan-makanannya agak mahal. Mungkin disebabkan populasi yang begitu padat dan ataupun sebab-sebab lain, mungkin kita tak tahu. Sesampainya di Istanbul, kita telah makan apa yang dinamakan dengan ikan sea bass. Sea bass, ikan bakar. Harganya agak mahal, iaitu sebanyak 20 lira. Dan ada juga lah kawan-kawan yang lain order makanan lain seperti sotong, ayam. Dan Cik Fakar kita ni telah makan daging lembu yang this two. Itu juga amat sedap dan murah harganya 10 lira. So far sedap, tapi harga dia mahal di Istanbul. Itu je. Alhamdulillah, kami baru saja sampai di Istanbul dan inilah destinasi pertama, iaitu Sultan Ahmad Jami. Dan yang dapat dilihat ada berbagai torak dan unik ya. Sultan Ahmad Jami ini dibina oleh salah seorang anak murid kepada arkitek terkenal Usmaniyah, iaitu Mimar Sinan, anak murid kepada Mimar Sinan. Dan itu kalau kita dapat lihat pada lampu tradisional yang digunakan ni, sekarang ni guna lampu mentol. Uniknya ialah jelaga daripada pembakaran minyak di dalam bekas-bekas lampu ni akan digunakan sebagai dakwat untuk penulisan, sama ada penulisan khat ataupun penulisan kitab-kitab lah. Itulah sedikit sebanyak keunikan proses ekonomi yang berlaku dan keilmuan yang berlaku di zaman Utsmaniyah. Kuat sikit. Tadi kita dah tengok lah beberapa perhiasan khazanah Utsmaniyah, termasuklah beberapa perhiasan daripada negara seperti Rusia, juga negara-negara asing yang berkaitan dengan Utsmaniyah lah, India. Dan ini adalah satu anjung pemandangan di Top Cafe. Dan di sini juga lah sebarang tampan misalnya melihat hilal bulan Ramadan dan juga hari raya dibuat di anjung ini berhadapan dengan Selat Bosphorus. Sekarang ini kita berada di dalam Hagia Sophia sendiri, di mana di pintu masuk pada Hagia Sophia yang dikenali sebagai The Splendid Door pun terakam hadis Nabi tentang pembukaan Konstantinia. Inilah dia antara bangunan yang penting di Konstantinopel pada waktu itu. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih setelah berjaya memasuki Konstantinopel, dan inilah sebahagian daripada monumen penting. Kalau semalam dan hari ini, inilah monumen-monumen yang terhasil selepas daripada pembukaan Konstantinopel ataupun Istanbul. Inilah bangunan yang tinggal, salah satu tinggalan penting daripada kerajaan Roman. Inilah bahagian hadapan bahagian hadapan Hagia Sophia yang telah banyak perubahan. Kalau boleh fokus perubahan, kalau ada mimbar itu juga Allah Muhammad dan telah para sahabat. Apa yang menarik tentang Hagia Sophia ni ialah Konstantinopel pada zaman Byzantin ialah pusat kepada Kristian Ortodoks yang sekarang ni telah berpusat di Rusia.
ortodoksnya ada sedikit perbezaan dengan Kristian Katolik, iaitu yang berpusat di Vatican City di Itali. Jadi pada saat sebelum pembukaan kota Konstantinopel, antara rintangan dalaman yang dihadapi oleh maharaja sewaktu itu, dan bila maharaja itu bercadang untuk berpangkat dengan gereja Katolik, jadi pederi-pederi ortodoks tadi membantah sehingga dikatakan berkata bahawa kita lebih rela bernaung bawah serban ataupun jubah tinggi berbanding dengan bernaung bawah topi pop. Tinggalkan semua yang ku sayang demi masa depan yang cemerlang. Semoga